Pihak Kebun Binatang Bali dan BKSDA Bali mengevakuasi puluhan rusa langka dari zona merah Gunung Agung. Rusa langka dilindungi jenis rusa timur ini diselamatkan dari Desa Pit-Pit, Kecamatan Abang, Karangasem. Proses evakuasi dilakukan menggunakan kandang jebak. Setelah masuk kandang jebak, rusa dibiarkan selama 3 hari agar terbiasa dengan kondisi kandang. Kemudian rusa dipindahkan ke tempat tinggalnya yang baru di Kebun Binatang Bali Gianyar. Puluhan rusa yang diselamatkan merupakan rusa timur hasil penangkaran yang dikelola masyarakat Desa Pit-Pit. Setelah ditinggal warga mengungsi, puluhan rusa ini kurang terawat dan terancam kelaparan. Pagi ini Bali Zoo bersama Balai KSDA Bali mengevakuasi 10 rusa timur yang berada di daerah Pit-Pit, kawasan Abang, Karangasem. Yang mana Bali Zoo dihimbau untuk mengantisipasi dampak dari erupsi Gunung Agung. Bali Zoo dipilih menjadi salah satu tempat untuk evakuasi rusa-rusa timur ini. Rusa timur termasuk kategori rentan punah di habitat aslinya. Oleh karena itu, upaya penyelamatan dan pelestarian rusa jenis ini akan terus dilakukan. Putu Setiawan melaporkan dari Karangasem, Bali.